Asrina Basri, kembali lagi bersama saya Asrina Basri nih bos. Guys, hari ini tapi sebelum aku lanjut, ini ada pengumuman ya guys. Pengumuman penting buat subscribernya Kak Asri, followers-followersnya Kak Asri yang ngikutin memang Kak Asri dari nol. Pokoknya buat teman-teman, ini aku gak tahu mau ngomong apa. Pokoknya ini klarifikasi atau pengumuman penting guys. Tapi sebelum aku lanjut ke pokok pembicaraan kita, jangan lupa di follow dulu, di subscribe dulu, like dan komen YouTube-nya Kak Asri. Pokoknya buat teman-teman yang udah follow, subscribe, like dan komen, pokoknya makasih banyak. Pengumuman sedikit lagi buat teman-teman. Aku nih bingung untuk merangkai kata-kata. Awal ini pengumumannya, Instagram Kak Asri hilang. Hilang akun Instagramku yang followersnya 215.000 itu hilang guys. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, pokoknya aku sedih banget guys. Serius aku sedih banget. Mau cerita awalnya dari mana? Jadi awalnya tuh gini. Awalnya aku dapat followers yang begitu banyak, 200 sampai 215. Memang dari awal aku tuh kontenku kan komedi, kayak makan-makan yang mentah-mentah atau lucu-lucu kayak gitu dengan logat Bugisku yang sangat kental banget. Walaupun aku pakai bahasa lain, tapi kalau misalnya aku sudah ngomong ala-ala orang Bugis itu biasanya ya lucu didengar orang, karena kok bisa sih lucu-lucu kayak gitu. Nah, mohon maaf juga backgroundnya agak berantakan di belakang nih ya, soalnya aku lagi bikinnya tuh memang di kamarnya Kak Asri. Pokoknya aku terima kasih buat teman-teman yang udah follow Instagramnya Kak Asri sampai detik ini. Sampai mulai dari awal aku main TikTok, main Instagram itu akunnya itu kalau nggak salah aku mulainya tuh 2013 atau 2015 aku pakai akun itu Instagram. Nah aku tuh sebetulnya sedih sih, awalnya aku tuh sedih Instagramku hilang. Tapi pas aku pikir-pikir, ya udah deh, untuk apa disedihkan, karena sosial media, harta, semuanya tuh tidak dibawa mati. Yang dibawa mati itu cuma amal ibadah kita, terus tuh cuma pahala kita yang kita perbuat selama di dunia, selama kita masih hidup, apa aja yang kita bawa. Jadi awalnya tuh aku memang sempat sedih. Jadi yang bilang Kak Asri tuh anu pasti nangis ini kayak gini-gini, sebetulnya aku tuh gak mau kasih lihat kalau aku lagi bersedih. Tapi kalian harus tahu, memang awalnya pas aku buka tadi malam, aku kan buka Instagram pas aku mau live di TikTok, aku mau jualan, aku buka di IG nih, takutnya ada info-info penting kan. Sekalinya pas aku buka logo, log out terus, maksudnya keluar terus akun Instagramku. Nah tiba-tiba aku masukkan lagi nih namanya sama passwordnya kan. Aku masukkan beberapa kali tetap gak mau. Terus aku laporan nih sama editornya Kak Asri, namanya tuh Kak Iqbal, sama istrinya kan. Nah dia udah bantu dengan sekuat tenaga. Tapi memang akunnya tuh ternyata kalau misalnya hilang, biasanya tuh kalau misalnya akun kita hilang itu biasanya kalau enggak namanya itu diganti atau enggak akunnya tuh masih ada. Ternyata memang akunnya tuh udah hilang. Nah itu gara-gara di report. Nah, buat teman-teman yang udah report akunnya Asri, kalaupun memang Kak Asri ada salah, Asri mohon maaf sebesar-besarnya. Itu juga aku gak tahu yang report siapa. Pokoknya semoga diberi, yang report-report ini semoga diberi kelancaran rezeki, sehat selalu, terus dimudahkan dalam berbagai urusan. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah report-report. Kalau misalnya Asri ada salah, Asri memang harus minta maaf sebesar-besarnya untuk ke kalian yang udah menyakiti hati kalian. Walaupun misalnya ada omongannya Kak Asri yang salah ataupun memang ada perlakuannya Kak Asri dalam bidang konteks itu konten, itu aku mohon maaf sebesar-besarnya. Cuma kalau untuk di konten itu memang untuk hiburan semata aja, sebetulnya aslinya tidak seperti itu guys. Aslinya aku tuh cewek kalem, baik hati, lembut, dan rajin menabung seperti didikan orang tua, rajin menabung supaya nanti kedepannya makin sukses ya kan. Tapi sebetulnya ada sedihnya gak sih Kak Asri? Sebetulnya aku tuh juga ada sedihnya. Karena apa? Karena itu mata pencarian aku. Di Instagram juga kan ada mata pencarian aku. Tapi apa boleh buat, karena akunku sudah hilang, udah hilang di report. Mau dibagaimanakan lagi, mau dibalikkan juga aku gak tahu caranya. Dan katanya editorku
coba tanya-tanya ke orang. Aku buat video ini, semoga teman-teman di sini ada yang lebih mengerti tentang akun yang sudah di-report. Abis itu dibalikan lagi gimana caranya. Aku mohon bantuannya, bisa hubungi Kak Asri di komen di video aku di YouTube ini kalau kalian tahu cara memperbaiki atau mengembalikan akun yang sudah di-report. Tapi aku berpikir gini, walaupun nanti berikutnya akun aku gak balik, ya gak apa-apa. Aku harus ikhlas, karena ini menjadi suatu pelajaran buat kita ke depannya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih menunjukkan kalau kita tuh pasti bisa. Kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, ini bisa dijadikan pengalaman kita. Jadi buat teman-teman, kalian yang akun-akunnya hilang, karena seperti kayak Kak Denisha kemarin ya, yang akunnya hilang, udah centang biru hilang, tapi kakaknya tetap semangat. Jadi aku harus menjadikan Kak Denis itu contoh. Kak Denis aja akunnya hilang, dia masih tetap semangat. Nah, Asri juga kayak gitu, walaupun followersnya gak terlalu banyak juga sih, cuma 215.000, tapi aku udah senang banget udah bisa mendapatkan followers yang antusias dengan konten-konten atau keseruannya Kak Asri, foto-fotonya. Yang disayangkan itu bukan apa-apanya, bukan followersnya, guys. Yang pertama, itu kan mata pencariannya Kak Asri. Yang kedua juga, itu tuh kenangannya sudah ada di situ semuanya. Mulai dari awal aku main TikTok, terus tuh sampai aku lanjut viral, terus tuh lanjut sampai detik ini aku sudah upload semuanya tuh di Instagramku untuk dijadikan kenang-kenangan. Ternyata yang kita harapkan tidak sesuai dengan keinginan. Mungkin ini bukan rezekinya Kak Asri. Mungkin untuk akun selanjutnya, insya Allah aku bakal munculkan di sini nama Instagramku yang baru. Jangan lupa di follow IG-nya Kak Asri yang baru. Ini muncul di samping sini ya. Jangan lupa buat teman-teman, pokoknya terima kasih banyak yang udah follow Instagram, follow TikTok, snack videonya Kak Asri, Bigo Lab-nya Kak Asri, semuanya sosial media Asrinda Basri. Asrinda, terima kasih banyak sudah support Asri sampai detik ini. Walaupun aku tidak bisa mengasih kalian apa-apa, Asri cuma bisa menghibur kalian. Dan aku selalu berdoa buat teman-teman yang udah support Asri dari nol sampai detik ini. Asri pokoknya berterima kasih dan minta maaf kalau misalnya Asri ada salah. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support sampai detik ini. Pokoknya Asri cuma mau bilang, semoga teman-teman di luar sana yang udah baik sama Asri, semoga diberi kelancaran, rezeki yang lancar, sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin amin arobal alamin. Semoga dengan akun baru Instagramnya Kak Asri yang baru, Asri bisa memulai sesuatu itu mulai dari seperti membuka lembaran baru, guys. Ngerti gak sih? Ada pepatahkan mengatakan, mati satu tumbuh seribu. Siapa tahu nanti akunnya mati satu 215.000, nanti menjadi 1 juta. Kita gak tahu rezekinya orang. Kita doakan aja semoga akunnya Kak Asri balik atau enggak. Bisa lebih naik lagi dari akun aku yang sebelumnya, karena kenang-kenangannya sudah ada di situ semua. Jadi kalau aku kangen tuh biasanya aku buka story back di Instagram. Jadi story-storynya tuh aku masih ada nyimpan. Tapi ya udah, akunnya udah hilang, mau bagaimana lagi. Tapi aku tetap semangat untuk buat konten-kontennya. Jadi buat teman-teman, kalian jangan lupa banget ya follow Instagramnya Kak Asri di sini, karena aku bakal lebih update lagi di akun Instagram aku yang baru. Pokoknya thank you so much for watching. Jangan lupa kalian subscribe TikTok Kak Asri, jangan lupa juga kalian like, comment, subscribe, pokoknya semua akun-akun sosial medianya Kak Asri. Pokoknya thank you so much ya. Aku gak tahu lagi mau bilang apa-apa lagi. Pokoknya kalau misalnya aku ada campur aduk peribahasanya, aku gak bisa merangkai kata-kata, memang gak bisa. Aku bukan publik, bukan politikus yang pintar ngomong nih. Aku cuma pintar ngomong, tapi mungkin perangkaian kata-katanya tuh kurang tepat ya mungkin ya. Tapi mungkin mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang aku bicarakan. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah support. Mungkin videonya sekian dulu dan terima kasih buat teman-teman. Semoga di akun aku selanjutnya. Semoga di akun aku selanjutnya semoga makin naik ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya robbal alamin. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum.